di Facebook, di media sosial, di internet, tiba-tiba anda macam rasa macam diganggu oleh orang siapa entah, tak tahu kan. Dia boleh komen yang komen-komen dengan komen yang macam, eh apa ni, kita rasa tak selesa sangat dengan apa yang dia komen kan. Dan kadang-kadang ancaman yang menyebabkan kita rasa dunia alam maya ini tidak selamat. Dan pernah tak dengar buli cyber, dan juga mungkin kalau nama murninya, saya suka dengan apa yang kita nak kongsikan bersama tamu kita hari ini, Di Sebalik Wajah. Itulah nama kempen yang kita nak war-warkan hari ini. Untuk bersama Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF. Dan hari ini kita bersama pengarah eksekutifnya yang berbahagia, Encik Muhammad Mustafa Fadli, Muhammad Abdan. Assalamualaikum Encik Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sihat kita alhamdulillah. Senang bila Encik Mustafa sebut tadi tentang Di Sebalik Wajah. Sekejap lagi kita akan kongsikan lebih lanjut lah. Mungkin awal ni Encik Mustafa boleh gambarkan kepada kita bagaimana agaknya situasi buli cyber sekarang. Sekarang ni kita nampak dia semakin meningkat. Sebab saya rasa antara kebelakangan ni lagi banyak atau lagi ramai orang, terutamanya kaum-kaum muda lah, yang dah berkecimpung dalam media sosial. Jadi mungkin kita terikut-ikut dengan apa tu, dengan kehebatan alam maya ni, di mana mereka boleh membuat perkongsian, mereka boleh membuat mencipta kandungan kandungan elektronik yang baru, yang menggunakan peranti yang baru dan canggih ni kan. Jadi seronok-seronok tu kadang-kadang terlupa tentang etika. Itulah dia kadang-kadangnya. Bila terlupa, itulah yang ada yang bertindak jadi penyiasat persendirian. Maaf, kadang-kadang ada polis yang lebih buat kerja, bukan polis, maknanya dia nak jadi netizen ni, nak jadi macam polis pula. Polis belum mula siasat, tapi dia dah siat-siat dulu orang lain, sampai kadang-kadang menyebabkan orang lain terasa terancam dengan buli cyber. Cuma mungkin untuk jelaskan lebih lanjut, apa tu buli cyber? Itulah apabila seseorang tu dah masuk dalam alaman digital ni lah. Tak kisahlah sama ada kalau dia alaman sosial ataupun tidak. Kadang-kadang mungkin dari blog, kadang-kadang mungkin daripada apa ni, dia punya website atau laman sesawang sendiri. Yang dia upload dia punya kandungan-kandungan tersendiri, membuat komen-komen tersendiri. Okay, ada kadang-kadang komen tu mencemooh. Ada kadang-kadang dia mengutuk. Ada kadang-kadang dia mengancam pun ada juga. So kita risaulah tentang kejadian ni, tetapi kita nampak kebanyakannya memang berlaku di laman sosial. Laman sosial ni sekarang ni seolah-olah memberi kebenaran pula untuk mereka menggunakan kuasa ni lah. Ada satu kuasa untuk menaikkan atau memuat naik suara, dan yang terutama sekali memberikan komentar ataupun berita-berita yang ada tak sahih. Dia tak check authenticity dia katanya kan. So dia dah menjadi sesuatu yang boleh tular. Bila dah tular tu, orang pun tak check, mungkin tak check, jadilah masalah lain. Tetapi sekiranya ada impact atau kesan kepada seseorang atau kumpulan individu, dia akan menjadi satu jenis buli. Dah menjadi satu kejadian yang menyakitkan hati orang. Itu kalau seorang tak apa, kalau satu komuniti, kalau satu bangsa, satu agama yang lain, itu kita tak nak. Itulah boleh melarang. Saya tertanya juga Cik Mustafa, mungkin Cik Mustafa boleh beritahu. Yelah, kalau nak katakan golongan yang tidak celi atau tak pandai, mereka adalah orang yang celi IT. Tapi kenapa punca buli cyber ni berlaku juga? Mungkin memang kalau kita nak bercakap secara akademik, lain pula. Itulah dia kempen Di Sebalik Wajah tu. Kita nak naikkan kesedaran orang ramai. Itulah namanya Di Sebalik Wajah. Dia ada persona yang lain bila di sana. Sebab mungkin di sana dia rasakan dirinya seolah-olah bebas untuk bersuara. Bila berdepan sering berlaku. Biasa kita jumpa orang tu komen dundang-dundang, betul-betul dendam. Kita cari, tak ada pula ke
profile dia pun tak wujud. Tapi dia punya berani tu, Cik Mustafa, sangat, dan kita takut ia menjadi ikutan, orang lain boleh ikut. Anda kata menjadi ikutan, apa antara kesan kalau ia terus berlaku dan melarat lagi? Ya, ya, itu membawa, dia ada dua lah. Satu dari kesan sosial, you know, dari segi apa yang boleh membawa mudarat kepadanya dari segi komuniti. Mungkin dari segi kekeluargaan, kan? Itu jadi mungkin mendapat reputasi yang tidak baik. Dari segi ekstrimnya pula, mungkin mengundang tindakan undang-undang sekiranya apa yang dia buat melanggari sebarang peraturan atau undang-undang di Malaysia ni. Itu yang kita tak nak. Tiba-tiba mungkin komen-komen dia yang diingatkan rasa seolah-olah macam okey atau innocent lah. Tiba-tiba sebenarnya melanggari akta hasutan ke apa. Tapi dia cakap dia tak pasti, dia tak tahu. Itu susah lah. Sebab apa, kita sebagai rakyat Malaysia harus, kalau secara tidak langsung pun atau secara langsung dan tidak langsung, mesti mengetahui sedikit sebanyak tentang undang-undang negara ni. Kan? Selain daripada itu, kita kena tarik balik paling senangnya kepada etika diri. Di forum kandungan ataupun CMCF kita di sini, kita mewawarkan konsep kawalan kendiri, iaitu disiplin diri atau tapisan diri. Kita kenal diri dulu. Kita kenal diri dulu. Adakah kita sanggup orang bully kita? Kalau tidak, kenapa kita bully orang? Jadi itu satu persoalan yang harus kita tanya diri sendiri. Saya ada satu istilah undang-undang, kalau bahasa Latinnya ignorantia juri non excusa, ataupun ignorance of the law excuses not. Maknanya kalau kita buat satu kesalahan dan kita kena alasan, saya tak tahu pun ada undang-undang ni, tapi undang-undang tu ada, kita tetap bersalah. Betul, Cik Mustafa. Maknanya hati-hati, walaupun di alam maya orang tak kenal kita, tapi kita tetap boleh dikesan dan dicari. Baik kan? Tambahan pula ialah kita kena ingat, mungkin selalu kita dengarkan bahawa untuk alam digital ni, kita mendengarkan selalu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tetapi pelanggaran mungkin tidak seharusnya pada akta itu je, mungkin akta-akta lain di negara ini digunakan mungkin melanggar juga. Jadi seseorang itu tidak seharusnya hanya ingatkan bahawa saya tak melanggar akta komunikasi, tak apa. Tetapi dia lupa ada akta-akta lain, hasutan, rahsia dan sebagainya. Kejap lagi tengah kongsikanlah mungkin apa ada antara inisiatif dan juga bagaimana cara untuk menghalang bully cyber ni menghindarikan berlaku. Khususnya saya rasa sekarang yang dengar dan semua rasa, kan kita rakyat Malaysia ada berapa juta 30 juta telefon pintar yang dipegang oleh kita sekarang kan. Betul. Jadi kena hati-hati. Kejap lagi kita akan kongsikan lah. Itu belum lagi kira seorang ada berapa akaun kita nak jadi pengguna ataupun netizen yang bertanggungjawab. Kejap lagi bersama tamu kita untuk segmen Hey Bahan pagi ini, yang berbahagia Cik Mustafa Fadli Muhammad Abdan, pengarah eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, CMCF. Dan kita nak tanya juga kejap lagi program ataupun yang kita nak war-warkan, iaitu di sebalik wajah. Macam nama drama, suka dengan nama drama. Tapi apa pun, dengan ke mana-mana, terus bersama kami di Warna Pagi. Di KMFM, pilihan utama anda. Lekas, Syufi, lekas. Awal 7 minit pagi, masih lagi kita bersama Encik Muhammad Mustafa Fazil Muhammad Abdan, pengarah eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, CMCF. Kita ada laman web di sebalikwajah.com yang akan dilancarkan petang nanti. Jangan klik dulu, petang nanti pukul 3 petang. Baru ada pelancarannya, juga nak bercerita tentang kisah cyber bullying ni. Encik Mustafa, mungkin boleh ceritakan sikit macam apa yang perlu kita lakukan nak jadi netizen yang bertanggungjawab. Macam mana kita hindarkan tu? Dia ini satu ialah tentang kefahamannya. Kisah, kadang-kadang kita tak tahu yang kita ni dibuli sebenarnya. Sebab apa, mungkin kita tutup sebelah mata ataupun mungkin tak terasa. Walhal kandungan buli tersebut tu mungkin dia dah tular dalam satu komuniti, atau mungkin kalau budak-budak sekolah lah katakan, kan, antara kawan-kawan semua dah tahu, kita je yang tak tahu pasal mungkin tak macam orang muda sekarang kata tak ambil pot lah. Tetapi pergi sekolah esok, tiba-tiba semua cakap, dia ni gini, dia ni gitu. Sebab apa? Dia dah dicemoh. Dan orang ramai percaya. Ataupun kena pulau. Dan sebagainya, kan? Jadi lanjutan daripada tu, kesan akan dapat kepada mangsa tadi tersebut, yang akan menundukkan dia secara langsung atau tidak langsung. Psikologi, kan? So, macam mana kita nak hindari, ialah satu, kita tidak boleh berdiam diri. Satu, kita fahamkan dulu sesuatu kandungan tu, adakah ia bersifat bully ataupun bersifat mencemoh
cemoh atau apa, dia mungkin sikit aja, tapi dia mungkin boleh dikategorikan sebagai satu perbuatan membuli. Betul. Dari lepas itu, selepas kita memahaminya, kita tidak boleh berdiam dirilah. Tanyakan lagi pada kawan ke ataupun pada orang tua ataupun penjaga. Kenapa dia tulis gini? Adakah ini mencemooh saya dan sebagainya? Itu kalau dia tak tahu. Kalau dia tahu, akan memberi kesan yang teruslah, terus menerus. Dia dah tahu, kenapa aku kena macam ni? Apa salah dia buat macam ni? Apa salah aku dan sebagainya kan? Jadi kalau kes-kes yang ekstrim, haruslah dilaporkan. Yang dilaporkan kita tadi tu, mana-mana saja yang perlu. Sekiranya ia seorang pelajar, laporkan pada pihak sekolah. Sekiranya dia dia walaupun pelajar atau tidak, beritahu orang tua atau penjaga. Sekiranya seorang yang seorang yang bekerja, tidak lagi student kan, rasanya kalau mungkin pembulian ini teruk, laporkan saja pada polis pun tidak ada masalah. Jadi sekiranya yang lebih mengetahui, mungkin akan laporkan pada pihak CMCF, di mana kita pun ada biro aduan kami sendiri, ataupun pihak Suruhanjaya Komunikasi. Jadi untuk CMCF, kita akan lihat kandungan tersebut sama ada dia ada masalah atau tidak. Apa yang kita amati pada orang ramai ialah, ingatlah bahawa semua orang ada hak. Jadi sekiranya seseorang tu rasa dirinya dibuli ataupun terdapat sebarang konten atau kandungan yang boleh membawa kepada pembulian tersebut, let's say di laman sosial, kita selalunya memberi pendekatan pada orang ramai, terus report kepada admin laman sosial tersebut, mengatakan yang kandungan ini mencemooh ataupun membawa buruk kepada saya, terus report abuse. Itu yang lagi satu orang ramai kena tahulah. Kalau di Facebook tu, you boleh report abuse. Adakah termasuk dengan ugutan? Termasuk juga. Jadi kalau ugutan tu lebih daripada yang perkataan sahaja, atau boleh ancaman, contoh bunuh ke contoh, tidak salah untuk terus melaporkan kepada pihak polis. Tidak salah. Hak kita tu. Hak kita. Jadi kita takut tentang keselamatan diri ataupun keluarga. Kadang-kadang bukan kita seorang kena buli, satu keluarga kena buli. Pasal apa? Ada orang yang mungkin cemburu ke apa, kita tak tahu kan? Hal-hal ni memang dia mengambil banyak-banyak cara dan banyak-banyak bentuk. Jadi haruslah seseorang itu yang kita inginkan ialah dia mengetahui hak-hak masing-masing dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Bagi mereka yang merasakan dirinya bukan pembuli, tetapi apa yang dia muat naik selalunya memang orang kata, apa sebab kau teruk sangat ni macam membuli. Kita harap mereka mendapat sedikit pengajaran, untuk tahu bahawa apa yang dia buat ni sebenarnya tidak baik. Apatah lagi sekarang zaman kan? Screenshot, snapshot terus share. Betul. Dan belum barang pasti benda tu betul ataupun tidak. Bayangkan kalau tak betul, menimbulkan fitnah pada orang dan memberi tekanan pada orang yang tidak bersalah, macam mana kita nak tarik balik? Sedangkan orang lain yang follow, mungkin sharing tu dah macam-macam cakap dah pada individu tu. Contoh macam Encik Mustafa baru ni, kes yang tular berkenaan dengan apa yang berlaku kepada adik-adik Ittifaqiyah, kemudian disebarkan gambar yang tak elok untuk dipaparkan lah. Jadi bagaimana mungkin Encik Mustafa boleh kongsikan perkongsian yang bertanggungjawab? Itulah dia salah satunya. Ada dua lah. Kalau kita ambil daripada contoh tersebut terus. Saya ada nampak ramai orang juga yang ada mendapat gambar-gambar tersebut. Apa yang dia buat atas Facebook, dia unfriend. Unfriend. Dia kata ini satu tindakan yang tidak baik. Dia unfriend terus kawan tu. Mana-mana yang lain mungkin mendapat melalui WhatsApp, dia delete. Dia tidak kongsi. Dia tidak kongsi. Itulah antara lain satu tindakan perkongsian yang positif. Dia tak kongsi apa yang negatif. Tapi sekiranya kalau mendapat berita yang membawa kebaikan sejagat, nak kongsi tak ada masalah. Inilah dia yang di mana dikatakan kita harus ada tapisan diri, di mana tahu apa yang baik untuk diri sendiri dan komuniti. InsyaAllah. Apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh. Betul. Jadi kita ada kod kandungan kita juga, iaitu kod kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, yang boleh memberi sedikit sebanyak rujukan dan panduan bagi apakah yang boleh diiktirafkan sebagai kandungan elektronik yang positif. Apa yang patut dia buat, apa yang patut disebarkan dan yang tidak. InsyaAllah. Jadi kalau kita ikuti nasihat dan pesanan tersebut, kita yakin setiap masa, dari semasa ke semasa, SKMM juga MCMC dan CMCF juga sentiasa berkongsikan pesanan untuk satu-satu isu, termasuk isu-isu baru-baru ini berkaitan dengan Ittifaqiyah pun juga ada pesanan-pesanan supaya tidak berkongsikan itu dan ini, apa yang boleh dikongsikan dan tidak, supaya dapat menjaga sensitiviti lah semua orang yang terlibat. Bayangkan kalau benda-benda ataupun isu begini berlaku pada kita sendiri atau keluarga kita pun tak nak
benda tu disebarkan tanpa rasa tanggungjawab. Betul. Mungkin last di hujung ni kita boleh ceritakan sikit tentang laman web tersebut dan inisiatif lain CMCF untuk menggalakkan netizen yang bertanggungjawab. Iya, so, boleh ceritakan juga tentang hashtag tadi. Hashtag di sebalik underscore wajah. Betul. Okey. Okey, secara umumnya memang antara tanggungjawab pihak CMCF ialah untuk memberi pengajaran ataupun kesedaran pada orang awam tentang adanya konsep kawalan kendiri yang kami promosikan untuk kegunaan orang ramai dan juga industri. Dan bila kita katakan kawalan kendiri ini, ia adalah amat penting terutamanya bagi laman maya. Ya, di alam maya ini di mana diorang kata internet ni macam free for all. Yeah. Jadi jadi susahlah sikit kadang-kadang kita nak mengejar untuk dari segi kawal selia. Antara lain kita nampakkan bahawa ramai orang dah mula masuk dalam arena laman media sosial dan sebagainya, dan ada baiknya ada buruknya. Yang buruk ni yang kita nak cuba tackle ataupun nak cuba atasi apa yang perkara yang buruk. Jadi antara lain kita janakan kempen yang terbaru ini di sebalik wajah untuk memberitahu orang bahawa kita ada banyak persona-persona apabila kita di laman digital. Itu yang kita katakan yang seawal tadi masa interview tadi pun kita dah katakan. Dia perzahirnya nampak okey, tapi bila dia dah dengan skrin, dia berubah. Dia kadang-kadang pun lupa. Sebab dia dengan skrin, dia nampak skrin tu depan muka satu. Tapi dia lupa bahawa skrin itu dia mewakili mungkin ratusan atau ribuan atau jutaan orang. Betul. Global. Betul. Ya, jadi apa yang dia muat naik atau dia share atau kongsi mungkin boleh membawa masalah. Tidak ada isu kalau apa yang dimuat naik adalah sesuatu yang positif, tetapi sesuatu yang mungkin tidak sahih kena cari dulu bahawa sahih atau tidak. Dan selain daripada itu, ada lagi mungkin ada apa jenayah-jenayah cyber lain yang kita tak perasan. Polis cyber ke, ancaman cyber ke dan sebagainya kan. Jadi untuk kempen sebalik wajah ni kita nak naikkan kesedaran. Kita akan lancarkan portal www.disebalikwajah.com insyaAllah pada pukul 3 petang ini. Di mana orang ramai dijemput untuk melayari laman sesawang tersebut. Ada aplikasi dalam tu yang boleh orang ramai berinteraksi. Dan ada juga dalam interaksi tersebut message-message kita. Dan insyaAllah pada penghujung interaksi tersebut orang ramai akan tahu apakah wajah sebenar mereka apabila mereka di laman digital. Ya. Jadi untuk tambahan pula kita pun memang ada ciri-ciri lain termasuk music video dan juga kita ada lagu tema. Jadi untuk ini kita ada duta lah. Itu alhamdulillah ultimate adalah kita punya duta untuk ni. Jadi kempen di sebalik wajah ni. Jadi kita nantikan. Kita harap semua orang dapatlah berkongsi juga apa yang mereka lalui di laman Facebook kami, The Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia. Semua link-link tu memang ada lah di sebalikwajah.com tersebut. Jadi kita harap orang ramai dapat memberi pendapat, memberi penambahbaikan pada kami juga dan memberi pengetahuan dan sokongan dan juga share lah perkongsian yang baik untuk semua orang pun tahu. Mungkin ada yang pernah ada masalah, tak tahu mana nak report, dan mungkin ada seseorang yang berjaya atasi bulis cyber, dia boleh share kongsi dia. Sudah orang ramai akan tahu, boleh rupanya. Alhamdulillah, insyaAllah. Ya, itu dia. Menarik tu. Saya teringat juga Cik Mustafa kata-kata ulama tentang kita akan mati, tulisan kita akan tinggal. Maknanya bila kita mati, bayangkan kalau kita dah tinggalkan tulisan yang negatif, cyberbullying dan sebagainya. Macam mana kita nak padamkan apa yang kita dah buat tanpa tanggungjawab sewaktu kita hidup. Jadi, sama-sama support kempen di sebalik wajah ini. Jangan lupa hashtag di sebalik underscore wajah. Dan juga nanti lagu tu hantar main lah, no? Nanti kita pasang, no? Insya Allah. Pupuk kesedaran untuk menjadi netizen yang bertanggungjawab. Moga-moga menjadi manfaat untuk kita bersama. Jangan salahkan teknologi. Teknologi yang tak salah, yang salah itu orang yang menyalahgunakan teknologi. Terima kasih Cik Mohd Mustafa Fazil Muhammad Abdan, Pengarah Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF untuk perkongsian hari ini. Kita doa ucapkan dan doakan semoga berjaya untuk kempen ini. InsyaAllah. Kita lagi nanti untuk hebat-hebat lain. No problem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia perkongsian kita hari ini dan juga